Proklamasi darurat bukan darurat politik. Sebaliknya, refleksi kepada senario peningkatan jumlah kes positif COVID-19 yang mendadak sehingga mencecah 4 angka sehari. Sehubungan itu, menerusi pelaksanaan darurat, kerajaan dapat memberi fokus berhubung strategi berkesan membanteras penularan wabak berkenaan, pemerkasaan kemudahan perubatan dan memperbaiki kebajikan rakyat. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Dr. Syed Agil Al-Sagoh berkata, dengan penggantungan sidang parlimen dan tiada pilihan raya, membolehkan usaha membendung pandemik lancar tanpa dibelenggu karenah politik. Justru pengumuman proklamasi darurat ini memberikan satu signifikasi positif yang membantu memperbaiki kestabilan politik negara, kerana negara tidak diancam dengan masalah kerajaan tumbang dan pilihan raya tidak diadakan sehinggalah bulan Ogos nanti. Ia akan memberikan satu isyarat kepada para pelabur untuk memberi fokus pelaburan di negara kita dan berupaya untuk mengimbangi status ekonomi negara yang terjejas berikutan PKP sebelum ini. Dalam pada itu, beliau berpandangan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu akur desakan beberapa pihak supaya meletak jawatan. Dalam tempoh kegawatan pandemik COVID-19 ini, harus ada pelaksanaan strategi yang jelas dan komprehensif untuk menangani isu-isu drastik yang melibatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat dan negara.